ngapain sih? Aku tuh nak ngomong. Penting. Yaudah ngomong cepetan. Wallpaper di HP ku tuh lah aku ganti. Jadi jangan marah tuh lah nih. Kenapa lo ganti? Ya aku ganti lah. Kan tak pula apaan arti untuk aku nih foto itu. Jadi biasa biye. Gak usah ngarang deh, mana mungkin Bella ganti foto profil lo tanpa si izin. Oh tak pula salah kalau menerajuan minjam HP. Kau kah? Ini yang salah nih. Ah. Salah apanya? Salah lah. Salah ngapa? Salah nih mikir kerja terus yang aku kan nih. Gua aja yang pacar lo gak berani tuh mainin handphone. Tapi kok Bella boleh? Sebenarnya kau nih jadi ngolah HP gue nih. Tapi leh kau gelak marah kan nih aku langsung minjami kau HP nih. Men masalah Bella nih, ya biasa wi ya. Tak pula ada apa-apa. Nak ngapa ini? Tapi udah ada buktinya lu foto sama Bella. Di situ lu senyum. Kelihatannya happy banget. Ya biasa deh. Men cuma senyum, happy. Itulah cara aku nian dengan orang. Jadi tak ada salah-salahan pula aku kan nih. Bella dekat banget sama orang tua lu. Dan lu gak nolak itu? Bella emang dekatnya dengan keluarga ku. Ya nak ngapa? Nak marah? Lu gak bisa apa mikirin perasaan gue? Kau tuh nih, yang tak ngerti perasaan bukan nih. Tak ada benar, tak pikir dah. Gue bener-bener kesel kok ngeliatnya. Aku kan yang lebih kesel engkau. Asal marah-marah. Tak ada nanya-nanya dulu siapa Bella tuh nih sebenarnya. Bella tuh nih masih keluarga kami. Masih sepupu kan nih. Udah ayolah. Assalamualaikum. Kok malah dimatiin sih? Kenapa jadi dia yang marah? Harusnya kan